bakal deket jeung si eta. Prabowo jadi tang ngomong eta teh meureun bakal ayeuna deket jeung eta teh. Pirang barake jadi bulak-balik ka istana mah menta dana. Ngasong-ngasongkeun proposal meureun gitu. Hey. Hey. Jadi mending nu mana? Mending nu geus puguh ayeuna. Jadi kumaha? Hiji mah kieu. Hey Jokowi, dua mah kieu. L. Lanjutkan maksudna. Kula kieu. Bejakeun ham ka bapa ham. Kumaha kasus ratna ya? Coba ayeuna nanya biadabna politiknya. Ratna Sarumpaet dioperasi ayeuna beungeutna jadi bararuh kon rame ku kubu ku Prabowo, ku Sandi, ku Amin Rais, Hanum Rais budakna nu awewe, Fadli Zon, Fahri Hamzah mengutuk premanisme. Sampai-sampai mengutuk Jokowi. Ayo barang ayana lila-lila-lila Ratna Sarumpaet ngaku bahwa saya teh tidak ada yang memukul, tapi saya mah dioperasi plastik. Panagelo cepet. Ngakuna teh sanggeus ka panggih ku Bu. Dalam untuk ka panggih ku polisi mah terus diayunkeun tujuannya apa? Untuk menghinakan, untuk mendiskreditkan ku Bu Jokowi. Jadi emang aya seutak seutik, wah seutak seutik. Dijen kesempatan seutak seutik. Ayeuna rame bensin rek naek. Ku Bu Prabowo ribu. Ayeuna rame deui dolar 15.000 rame. Ayeuna rame deui itu. Terus kumaha atuh? Kahayang teh oposisi kubu Prabowo. Sok ayeuna mengkritik pemerintah, tapi mengkritik teh sok bari resolusi aya ceuk sia kudu kumaha teh negara teh. Teu becus. Anjing. Ayeuna mah rek nyieun solusi. Sok atuh teu kudu jadi presiden atuh sia teh ayeuna mah. Sok atuh kumaha ceuk sia ayeuna sok dewek. Tar sok kitu ulin kembali. Nah, sok jadi kayak itu kadio mah ya. Ya eta mah nitip we eta mah Kang Arif Amin. Sapina. Ya mun kana sapina ya gitu. Abdi kamari dititah ayeuna kampanye tapi kudu silent. Kudu silent. Ya saya seperti itu. Silent teh. Aduh. Kemarin pas waktu dina acara Hari Santri saya begitu. Kita sebagai santri gak usah berpolitik, gak usah ikut mendukung mau nomor satu, mau nomor dua terserah. Kita sebagai santri fokus ngaji sapinah sing ngarti pakai taklimut alim. Asik. Soalnya baru dah ngaji sapinah sing bener, ngaji riadul bariyah sing bener. Pakai adab sia dina taklimul mutalim. Saya kemarin menyampaikan seperti itu. Suka lain itu mau ngalah artian, berarti santri sudah pada pintar. Oh. Mau ujang ngumpul. Saya lihat naon. Di pemerintahan itu ngalah artian kemari. Dari pun bupati, dari pun wakil bupati kemari abdi eta sambutan. Dengan artian pemerintah. Wow, bagusnya Pak Ustadz yang netral, jangan Pak Ustadz. Netral aku mah ini tanda cita alim. Alhamdulillah. Dia ngobrolkan. Sing benar ngaji sapinah diadul baliah terus pakai eta limul muta'alim. Pengertian nu santri mah oh sapinah teh karangan Syekh Nawawi Banten, ai teh turunan Syekh Nawawi Banten. Ai dina taklim urang teh kudu hikmah ka ulama, ka mualim, kudu jeung keluarga keluargana. Ari sih teh sing ngati. Saru urang santri mah bupati cicing we nyebut teh netra jeung ka aing mah ieu hiji. Bupati teh nyaweun silent. Baru kate amploke beneran. Da angeun. Ya, kalau Kang Hairul Anam itu sebelum kita membangun negara kita harus bisa mengurusi minimal sa gubernur. Tong wokop aniwanis ya ayeuna nyalonkeun presiden, lamun sia jadi gubernur ge can kawari dina adal. Kalau jadi gubernur teu bisa ngurus. Atuh minimal sia teh ngurus-ngurus. Sa bupati atau sa kabupaten. Mun teu atuh sia teh jadi camat. Mun teu atuh sa desa. Mun teu atuh sia teh salemur ngurus kudu salemur. Teu salemur atuh sa dapur. Teu mampu sa dapur atuh sa kasur. Kira-kira sia teh becus ngurus sa kasur-kasur acana cik sia teh jadi RT ge montong. Oh, itu tuh bukan pemajikan. Itu.
panas tuh bah. Itu kan membuat negara itu kan, membuat keluarga itu kan sebenarnya membuat negara kecil, benar tuh? Seorang suami itu pemimpin bagaimanapun juga. Kullukum ra'in. Itu pemimpin. Iya itu ya. Ngatur dina jero. Dina iya. Terus kamu ngatur negara saya tuh. Balik sih benar lah. Lu payur sarihan maunya. Lawan tadi dia. Sampahnya tri lagi. Sampah. Ya. Wa qala tahu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Khairu dan kena